ada suatu kekeliruan daripada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu tentang kewenangan mengadili. Sehingga kami menilai kekeliruan daripada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu tentang kewenangan mengadili. Jadi kami merasa ini adalah tidak fair dan tidak adil gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas atensinya daripada rekan-rekan awak media, terutama media infotainment. Perlu sedikit saya sampaikan bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan, di mana pembacaan putusan pada hari ini dikarenakan ada beberapa hal yang sangat urgent, terutama masalah PPKM dan pembatasan kegiatan masyarakat ini, sehingga putusan dilakukan secara online, di mana isi daripada putusan pada hari ini, tepatnya saya kira jam 9 lewat sedikit tadi pagi, putusan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak eksepsi yang kami ajukan, yaitu tentang kompetensi relatif, tentang kewenangan mengadili. Yang kedua, untuk pokok perkara mengabulkan gugatan daripada penggugat, yaitu Talita Latif. Namun dalam hal ini, kami menghargai putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Namun saya selaku kuasa hukum menilai bahwa ada suatu kekeliruan daripada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu tentang kewenangan mengadili. Sehingga kami menilai kekeliruan daripada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu tentang kewenangan mengadili. Jadi kami merasa ini adalah tidak fair dan tidak adil gitu loh. Sehingga dalam hal ini kami akan melakukan upaya-upaya hukum nantinya.